korban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang kita harapkan ini akan menjadi sebuah pelabuhan besar nantinya di tahun 2027. Jadi memang pekerjaan yang besar sehingga tahapan-tahapannya memang jangka panjang. Yang tahapan pertama nanti investasi yang diperlukan kurang lebih 29 triliun rupiah. Tapi total mungkin nanti sampai 50 lebih sampai di 2027. Jadi ini secara keseluruhan ada 654 hektar yang 300 hektar itu untuk peti kemas dan terminal kendaraan. Memang ini nanti akan banyak yang untuk terminal kendaraan untuk ekspor mobil-mobil dari industri-industri otomotif kita. Jadi yang 300 hektar itu untuk terminal kendaraan dan peti kemas, kemudian yang backup areanya ada 354 hektar. Dan ini kita harapkan nanti memiliki kapasitas 7,5 TEUs. Memang gede sekali pelabuhan ini. Ya. Ya, progresnya ini bagus dan kita harapkan yang tahapan pertama nih nanti akan kita selesaikan di bulan Juni tahun depan. Juni tahun depan. Car terminal. Akses juga tadi saya lihat dari atas sudah di kerjakan, yang non tol sudah dikerjakan, juga hampir selesai. Selesai April atau Juni Pak. April sampai mundur-mundur Juni lah. Tapi kita lihat di atas ini progresnya sudah bagus sekali, sudah nggak ada masalah, tinggal ada fasilitas lagi yang namanya jalan tol sepanjang kurang lebih 37 kilometer, kilometer dari tol Cipali menuju ke sini, sehingga kecepatan itu ada, efisiensi itu ada menuju ke pelabuhan ini. Pak, ini kan terbesar kedua nantinya setelah apa buat Tanjung Priuk. Ya ini semuanya dalam rangka daya saing kita, memperbaiki daya saing kita sehingga competitiveness kita menjadi naik. Artinya nanti ada di sini memang arah ke depan ini menjadi pelabuhan khusus untuk mobil. Meskipun yang lain juga enggak ada masalah, tapi nanti sebagian besar yang masuk ke sini adalah yang untuk ekspor mobil, karena kita ingin menjadi sebuah hub besar bagi produksi otomotif di kawasan kita, sehingga ekspor-ekspor ke Australia, ke New Zealand, atau ke negara-negara ASEAN, semuanya berangkat dari pelabuhan Patimban ini, kira-kira.